Metodologi Abu Daud di dalam kitab Sunan ni apa dia? Metodologi Abu Daud masa dia tulis kitab Sunan ni, kitab Sunan ni menjadi mendapat sambutan yang hangat di kalangan masyarakat. Abu Daud masa dia tulis kitab Sunan ni, kitab Sunan yang dia tulis dapat sambutan. Macam saya sebut dulu lah, bukan senang kita nak tulis satu benda dapat sambutan. Jadi bila Abu Daud tulis dah dapat sambutan, orang-orang Mekah minta Abu Daud supaya menjelaskan metodologi Abu Daud dalam menyusun kitab Sunan dia supaya orang-orang Mekah ni faham. Maka Abu Daud menjawab permintaan orang-orang Mekah ni dalam sebuah surat. Surat tu hari ni orang belajar hadis mesti baca dan wajib baca. Nama surat tu Risalah Abi Daud ila Ahli Mekah. Surat Abu Daud kepada orang-orang Mekah. Yang mana surat tu taklah panjang. Tetapi surat tu menjelaskan kepada orang-orang Mekah metodologi Abu Daud. Abu Daud tulis surat tu cerita pasal sunan dia. Dalam surat ni ditulis, mula-mula dimulakan dengan mukaddimah dan pengajaran berkenaan dengan metodologi yang dia buat. So apa yang dia buat? Dia kata disebut pada sunannya apa yang paling sahih yang dia tahu dalam bab berkenaan. Katalah dia nak buat satu bab dalam fiqh, hadis yang dia tahu yang paling sahih, yang tu yang dia akan letak. Itu metodologi dia. Tadi saya terlupa nak sebut satu benda, iaitu kan saya sebut usul dan mutaba'at kan. Maksudnya usul tu yang paling sahih, mutaba'at tu yang menyokong. Yang menyokong tu kurang sahih berbanding yang usul. Okey. Abu Daud ni pula dia akan dalam bab tu lebih kurang sama, dia akan letak yang paling sahih yang dia tahu dalam bab berkenaan, dia akan letak. Okey. Kemudian beliau tidak memasukkan hadis riwayat seseorang yang telah sepakat ulama jarh wa ta'dil untuk meninggalkan riwayat. Maksud perawi yang terlalu daif, dia takkan bawa masuk. Mana-mana riwayat perawi yang matruk, dia takkan bawa masuk. Ni dia sebut. Sekiranya ada perawi yang mungkar, ataupun ada riwayat yang mungkar. Apa riwayat mungkar? Bila sebut riwayat mungkar dalam hadis, bukan mungkar dalam bahasa agama yang biasa kita dengar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan salah faham eh? Bila sebut hadis mungkar, bila saya sebut doa makan ni, Allahumma barik lana ni, riwayat ni mungkar, tak sahih daripada Nabi, kerana perawinya nama Ibn Abi Zu'ayzi'ah, itu dihukum mungkar oleh Bukhari, dihukum mungkar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Orang tak faham bahasa mungkar. Dia kata, tengok puak-puak ni, ni kaum-kaum muda ni, baca doa apa mungkar? Baca doa mungkar apa? Baca doa kot. Dia tak faham. Bila kita sebut mungkar dalam istilah hadis, ialah hadis yang tidak dikenali asalnya. Hadis yang ulama hadis tak pernah dengar daripada mana dia datang, melainkan dengan jalan tu saja. Tu masuk hadis mungkar. Ataupun dengan kata lain, hadis mungkar ialah hadis yang telah berlaku kesilapan dalam periwayatan. Maksud hadis mungkar ni hadis yang telah kita pasti berlaku kesilapan. Maksudnya hadis terlalu dhaif lah. Jadi Abu Daud masa dia tulis kitab sunan ni, pertama dia kata dia akan letak hadis yang terbaik yang dia tahu dalam bab berkenaan, dia akan bubuh. Dan dia juga akan letak hadis-hadis hasan. Setelah sahih, dia akan letak yang hasan. Kemudian dia kata, wama fihi wahnun syadid bayantu. Disebut dalam risalah tu, disebut dalam surat dia, dia kata mana-mana hadis dalam Sunan Abi Daud yang ada kedaifan yang teramat sangat, seperti hadis mungkar, seperti hadis matruk, kata Abu Daud, bayantu, aku akan bagi tahu dia adalah mungkar. Dan memang betul
ada beberapa hadis dalam Sunan Abi Daud yang bertaraf mungkar, Abu Daud bagi tahu ia mungkar. Apa contohnya? Contohnya hadis Ibnu Umar dengar muzik dia tutup telinga. Ada satu hadis Ibnu Umar dengar muzik, bukanlah muzik, dia dengar seruling penggembala kambing. Orang gembala kambing ni kan dekat tengah-tengah padang pasir. Jadi nak panggil kambing tu, dia tiup seruling. Jadi kambing datanglah. Nak himpun kan kambing. So dia tiup seruling. Ibnu Umar dengar tiupan ni, Ibnu Umar tutup telinga bersama dengan anak murid dia Nafi', dia kata kat Nafi', kalau dah habis bunyi ni hang bagi tahu aku. Aku tak mau dengar benda ni. Jadi dalil ni digunakan oleh sebahagian yang haramkan muzik lah. Dia kata tengok Ibnu Umar tutup telinga. Nafi' tanya. Nafi' pun bagi tahu lah bila dah habis, Nafi' bagi tahu. Kenapa buat macam ni? Dia kata dulu aku pun dengar benda ni zaman Nabi, Nabi tutup telinga. Nabi buat benda yang sama. Nabi kata kalau dah tak dengar tolong bagi tahu aku. Jadi hadis ni Abu Daud kata mungkar. Riwayat ni mungkar, tidak sahih. Tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ni, dia kata dia berbeza pendapat dengan Abu Daud lah. Dia kata hadis ni sahih. Tapi sebenarnya hadis ni kalau sahih sekalipun masalah tak? Ibnu Umar dengar bunyi seruling tapi dia tak suruh Nafi' tutup telinga sekali. Nabi dengar, Nabi tutup telinga tapi Nabi tak suruh Ibnu Umar tutup telinga. Ada yang kata Ibnu Umar kecil lagi. Tapi sebenarnya tak juga. Kan? Tak ada bukti pun yang kata Ibnu Umar kecil lagi masa tu. Dan yang keduanya, kenapa Nabi tak pergi jumpa dengan penggembala kambing tu untuk berhenti main? Kalau benda tu tak boleh nak main. Jadi, ada yang kata daif, tetapi kalau sahih sekalipun, menimbulkan pelbagai persoalan. Tak begitu jelas maksud hadis ni. Adakah dilarang ataupun tidak? Adakah mungkin Nabi je tak nak dengar? Tapi main boleh? Itu pilihan Nabi, umpamanya. Jadi banyaklah persoalan. Tapi memang ada hadis yang mungkar, Abu Daud bawa masuk dan dia komen mungkar. Eh, dah kalau mungkar, bawa masuk buat apa? Kan soalan kan? Abu Daud kata, mana-mana hadis yang mungkar, aku akan bawa masuk. Dan aku akan beritahu, mungkar. Kenapa bawa masuk? Ulama-ulama hadis, dia bawa masuk hadis-hadis yang dhaif mungkar, lepas tu dia komen ni, kerana ada kalanya, nak membezakan hadis yang sahih, terpaksa bawa hadis yang mungkar. Supaya orang dapat nampak perbezaan riwayat. Kadang-kadang berlaku percanggahan dalam sanad, jadi yang ni yang sahih, mana yang tak sahih? Dia akan bawa riwayat tak sahih, kata-kata, yang ni mungkar. Ya? Yang ni mungkar. Ataupun riwayat tu je ada dalam bab tu. Maka dia akan bawa, tapi dia bagi tahu mungkar. Supaya orang tahu, oh yang ni je yang ada dalam bab ni, yang terbaik. Itu pun mungkar juga. Kemudian kata Abu Daud, wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Mana-mana riwayat yang aku tak komen, mana-mana riwayat yang aku tak berikan apa-apa komentar, fa huwa salih. Maka hadis tu salih. Hadis tu baik. Hadis tu valid. Apa maksud valid? Ulama berbeza pendapat tentang mentafsirkan maksud valid di sisi Abu Daud. Ada yang kata valid ni maksud boleh pakai, hasan. Sama ada sahih ataupun hasan. Itu maksud soleh. Orang Arab panggil salahiyah. Salahiyah ni maksudnya validity. Keabsahan. Boleh pakai lah. Dan antara ulama yang betul-betul berpegang dengan diamnya Abu Daud daripada memberi komentar kepada hadis dalam sunan, menunjukkan hadis ni boleh pakai, paling kurang dia hasan, ialah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', banyak tempat, dalam banyak tempat dalam kitab dia Al-Majmu', dia bawa riwayat Abu Daud, kemudian dia kata Abu Daud tak komen hadis ni, maka hadis ni salih. Maksudnya boleh pakai dalam hukum hakam. So Imam Nawawi antara yang berpegang dengan, antara ulama yang berpegang dengan
Maksud Abu Daud tak komen tu apa dia? Hadis boleh pakai. Maksud hadis tu tak dhaif. Tetapi pendapat yang sahih ataupun pendapat yang rajih, yang lebih tepat di sisi para ulama, ialah pandangan yang mengatakan diamnya Abu Daud daripada komentar mana-mana hadis, hadis tersebut boleh jadi sahih, hadis tersebut boleh jadi hasan, dan hadis tersebut boleh jadi dhaif. Dhaif ringan. Kenapa dhaif ringan? Dhaif ringan ni soleh ke? Kita kena tahu bahawasanya Abu Daud adalah anak murid kepada Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad, usul mazhab dia adalah mengguna pakai hadis dhaif dalam hukum apabila hadis dhaif ringan di dalam hukum apabila tidak terdapat riwayat yang sahih ataupun hasan dalam bab berkenaan. Ni Imam Ahmad punya usul mazhab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam bab berkenaan Imam Ahmad cari hadis sahih tak jumpa, cari hadis dhaif tak, cari hadis hasan tak jumpa. Yang jumpa cuma hadis dhaif ringan. Hadis dhaif ringan ni tiga sebab dia. Yang pertama, ingatan perawi yang buruk. Kalau perawi tu ingatan dia buruk sikit, maka dia hadis dhaif ringan. Ataupun perawi yang tidak dikenali. Seorang dalam salah silah perawi itu tak dikenali. Kalau ramai yang tak dikenali, dia akan jadi terlalu dhaif. Tapi kalau seorang tak dikenali, maka hadis itu dhaif ringan. Ataupun sanad terputus. Tiga sebab ni dhaif ringan. Bila hadis jadi dhaif ringan dan dalam bab berkenaan tidak ada hadis sahih dan hasan yang lain, maka Imam Ahmad akan ambil juga hadis itu dengan alasan Imam Ahmad kata, al hadisud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis dhaif itu aku lebih suka berbanding pandangan pandangan ulama, maksud berbanding kias, aku suka hadis dhaif lagi. Dhaif ringan. Walaupun Ibn Taymiyah rahimahullah mentafsirkan maksud hadis dhaif itu sebenarnya hadis hasan, tetapi tidak. Kerana memang ada hadis yang dhaif ringan, Imam Ahmad hukum sebagai dhaif ringan, dan dalam masa yang sama Imam Ahmad guna hadis itu dalam hukum. Seperti mana dalam bab larangan untuk memotong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir. Man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu ilan nar. Atau kama qal, sesiapa yang potong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir, maka Allah akan hadapkan mukanya ke neraka. Imam Ahmad komen hadis ini sebagai tidak sahih, sebagai dhaif. Tetapi dalam masa yang sama Imam Ahmad kata makruh potong pokok tu, kerana dalam bab berkenaan tak ada hadis lain. So, oleh kerana Abu Daud adalah anak murid kepada Imam Ahmad, maka tak hairanlah dalam bab ini Abu Daud menyamai metodologi Imam Ahmad, maka banyak hadis-hadis yang dia tak komen, tetapi termasuk dalam bab hadis dhaif ringan. Baik. Kemudian